Siapkan ya. Teman-teman, perutku kok tiba-tiba lapar ya. Coba deh aku ke dapur. Kali aja ada makanan. Aku tunggu saja. Wah, kosong. Aduh, padahal aku malah kosong. Yaudah deh, aku balik aja. Yaudah deh, aku lanjut nonton aja. Wah, mati lampu. Aduh. Aduh, serem. Aku takut. Wah, ada hantu nggak ya? Hi, serem. Coba deh aku ke depan. Soalnya mati lampu. Asik banget nih kayaknya sore-sore main sepatu roda. Mantap. Tapi kalau mainnya sendiri kurang asik ya teman-teman. Ngajak siapa ya? Nah kan, tuh ada Samantha kayaknya. Bisa nih pasti Samantha diajak main. Sam! Sam! Ya? Lihat nih aku bawa apa? Sepatu roda ya kan di join. Iya dong, betul. Kamu nggak mau ikutan main sepatu roda nih sama aku? Wah, boleh. Tapi aku sulap dulu ya, soalnya aku mau ambil sepatu roda. Sulap? Mana? Coba. Bisa sulap ya. Ya udah nih, sore-sore gini kan enak banget main sepatu roda. Iya, Sam. Yo. Let's go. Here we go. Iya, kita pakai dulu di sini aja deh ya. A few moments later. Wadidaw. Ayo Om cepat. Iya. Wadidaw. Tolong jangan cepat-cepat, Sam. Aduh. Kamu cepet-cepet banget, Sam. Aduh, jatuh lagi kan. Om Kribo bawa makanan buat Samantha nih. Tadi udah dipesenin sama mama bapaknya buat dikasih ke Samantha. Mama bapaknya lagi pergi. Coba deh, dikasihin ke Samantha dulu. Itu Samantha sama Yoga. Ngapain mereka? Sam, yo. Om Kribo. Samantha, Yoga. Iya, Om Kribo. Wah, kalian lagi ngapain? Ini Om. Iya, main sepatu roda. Nah, siang-siang gini kalian main sepatu roda. Hati-hati loh, lebih-lebih kamu Samantha. Kamu katanya gampang mimisan. Kalau kecapean. Iya. Hati-hati loh. Kamu udah makan belum? Belum. Nih, makanan tadi Om disuruh papa mama kamu buat kasih makanan ini ke kamu. Wah, enak banget. Aku enggak dapet Om. Enak aja, beli sendiri. Ah, pelit banget Om Kribo nih. Nanti aku suapin deh. Yeay, makasih Sam. Oke, mau makan sekarang? Nanti Om, taruh depan rumahku aja Om. Nanti aku makanin kok. Oh, oke. Tapi inget ya, harus makan. Nanti kamu kecapean panas-panas gini. Hati-hati, mimisan loh ya. Oke. Okay. Om taruh di depan rumah kamu ya. Oke. Bye-bye. Oke. Nah, Om, nanti Samantha aku kasih tahu buat makan Om. Aku taruh sini ya, Sam. Oke. Nah, pokoknya hati-hati. Kalian harus makan pokoknya ya. Oke. Jangan lupa. Siap, Om. Siap. Ya kan? Abis ini juga kita makan. Bosen nih Om Kribo warna rambutnya hitam-hitam terus begini. Om Kribo bentar lagi kayaknya endaknya itu harus ganti warna rambut. Tapi warna apa ya? Kayaknya bagus merah deh. Mending Om Kribo ke salon dulu deh ya. Kita cat warna rambut Om Kribo biar merah merona. Pasti keren. Yuk, let's go, kita cat rambut. Sam. Ah, aku udah capek banget nih main sepatu roda, mana jatuh-jatuh mulu. Sama. Ah, main yang lain aja yuk. Main apa tapi ya? Ganti main yang lain aja. Let's go, kita lepas dulu sepatunya. A few moments later. Wah. Om Yoga. Ya. Ngapain? Aku lagi mompa, bannya kempes banget tadi aku naikin. Wah, sebentar ya. Wah. Wah, emang kamu kuat? Coba, mana kuat enggak? Coba. Ayo. Tuh kan kamu enggak kuat. Ya udah deh aku aja sini. Nanti daripada kita enggak jadi main. Wah. Wah, ini udah keras banget nih. Wah, tapi biar makin mantap anginnya yang banyak aja sekalian. Oke. Aduh. Meledak. Ah, kayaknya
kebanyakan anginnya nih, Sam. Wah, malah nggak jadi main deh kita. Aduh, gimana sih nih? Gimana sih, Om Yoga? Nggak bisa main deh. Kalau mau main itu pelan-pelan, jangan buru-buru. Rambut Om Kribo udah kuning nih, udah keren banget kan, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal lihat Samantha udah dimakan belum tuh makanan. Tuh, kok makanannya masih di situ? Jangan-jangan Samantha belum makan. Aduh, kenapa ini? Aduh. Samantha, Yoga. Samantha, Yoga. Om Kribo. Kalian gimana sih? Ini malah Samantha belum makan. Kok masih belum makan kan? Iya. Apaan ini makanannya masih utuh? Gimana sih? Udah, makan dulu. Nanti malam mimisan loh kamu sama Ta. Gak mau, Om, nanti. Aku mau main skuter dulu, bye-bye. Malah makan. Suruh makan malah main. Kamu tanggung jawab loh kalau ada apa-apa. Wah, aku sih, Om. Iya, lu yang disuruh makan, suruh nyuapin sama Ta makan aja susah. Ya, aku kan lagi main doang, lain masa aku yang disalahin. Aduh. Samantha. Aduh, Om, pusing, Om. Oh no. Sam. Itu hidungmu. Emang kenapa, Om? Coba deh aku pegang. Wah, aku mimisan. Oh no. Waduh. Iya, itu aduh, Sam, aduh. Ini gimana nih kamu mimisan? Kamu karena kecapean nih pasti nih. Aduh, kecapean dan belum makan kamu pasti. Wah, ini kan Om Kribo nih. Waduh, mimisan dong. Bener kan, jadi mimisan. Gimana nih, Om? Pusing kamu ya? Iya. Ayo, kita bawa ke tempat yang adem yuk. Iya. Oke. Aduh, aku bawain makannya deh. Aku bawain. Aduh. Gimana nih, Om? Yuk. Om, gimana, Om? Aku nggak tahu, Om. Nggak pernah aku ngurusin gini, Om. Gimana? Woy, cari kapas. Kapas? Kamu cepet pergi cari kapas. Ayo, cepet. Aduh, gimana, Om? Cepet cari. Aduh, pusing ya kamu ya Samantha ya. Kapas. Mana ya? Mana kapas ya? Gak ada. Kapas. Ini kapas. Ayo sini cepat. Bagus. Ini kapas bola-bola, Om. Aduh. Oh no. Om, gimana, Om? Malah tahu banyak kapas. Gimana ini? Aduh. Yuk, gimana ya, Yuk? Enggak tahu, Om. Aku ini tambah banyak nih. Gimana kalau kamu cari tisu sekarang? Tisu. Iya, sekarang tisu. Ayo cepat. Cepat juga cari tisu. Iya, bentar, Om. Tisu mana ya? Tisu. Mana ya? Nggak ada. Itu tisu. Ini Sam. Ini tisunya. Ini Sam ada. Aduh. Itu Om, banyak banget darahnya, Om. Gimana ini? Aduh, nggak berhenti lagi, Om. Gimana, Om? Iya, Om. Apa? Pakai es batu. Es batu? Iya. Nih, kamu taruh dulu. Aduh, Om. Aduh, Om. Cari es batu, Om. Om, kamu cari es batu dulu, ya. Aduh, Sam. Om, cari dulu di dalam. Es batu. Aduh. Mana es batu? Makanan. Bukan, mana es batu? Pasti di dalam kulkas ini. Nah, ada es batu. Kita ambil dulu. Dapat es batunya, teman-teman. Kita harus langsung kasihin ke Samantha. Buru-buru deh. Semoga selesai ya ini ya. Wah iya nih, es batu udah nggak keluar-keluar banget, Om. Mantap. Gimana, Sam? Gimana? Udah sembuh belum? Udah berhenti kan darahnya? Udah. Wah, kok Om Kribo sama Om Yoga hidungnya? Kenapa? Coba dipegang. Kita mimisan! Kita next video.
lagi bikin apa kak? Apa? Bikin rumah. Ada bisa bikin rumah nggak? Aku bikin kereta angka 1. Weh, coba jalan gimana? Naik kereta api. Pelan-pelan dong. Gak apa-apa dong, adek ikut main juga. Nih guys, Samantha lagi buat kereta angka 1 malah diganggu sama adik Audrey. Kak, kayaknya ini udah siang deh kak. Iya. Mainnya juga kayaknya udah terlalu lama nih kak. Dari pagi loh kita main ini tuh. Istirahat yuk. Iya. Nih loh, adek udah rewel ya, adek istirahat dulu ya. Iya. Ingat ya, kamu pernah mimisan. Gak boleh kecapean, oke? Oke. Mainnya ntar lagi, pokoknya 5 menit lagi harus istirahat. Oke. Ya, ya dek, coba bawa siang dulu dek. Oke. Aku keluar dulu mau cari teman main. Ker. Ini bukan ayam blangkon, ini tuh kura-kura nih lo. Itu namanya ayam kok. Nih kura-kura tuh. Ini namanya ayam. Bentar, Bu. Kamu punya gunting kuku nggak, Bu? Kenapa? Ini kukunya panjang-panjang, nanti naik sekolah jadi pukulin guru nih. Wah, emang begini, dia harus punya cakar biar bisa nyakar temen-temennya kalau dijahatin. Jangan, kok. Enak jadi kura-kura ternyata. Ngapain sih? Apa, Sam? Ngapain sih kalian tuh? Aku tuh lagi, apa sih kita? Mancing. Mancing kura-kura. Iya, ini mancing. Mancing keributan. Kenapa? Main nih om. Main apa? Gimana kalau kotak umpet? Kotak umpet. Siapa yang jadi kamu? Ya jelas kribun ini pasti. Ya enggak, Om Pimpa dulu. Om Pimpa. Om Pimpa alaihum gambreng. Lah? Nah toh, bener kan omonganku? Ya kalau begini ya. Yuk, sembunyi, siap-siap sembunyi. Itu sampai 10 ya. Jangan lo, 30. Ya, 1. 2. Duh, susah ada sepeda besar lagi. Ini ada kardus. Tapi gimana ya cara masuknya? Wah, enteng ternyata. Aku masuk di sini aja deh. Wah, kayaknya aman nih. Aku disembunyi sini nih, biar gak ketahuan. Teman-teman jangan ada yang ngasih tahu Om Kribo ya, aku lagi di sini. Nah, adek udah tidur. Loh, Samantanya mana? Tadi katanya udah selesai mainnya. Mana berantakan lagi? Aduh, pergi-pergi ininya berantakan. Kemana ini Samantha? Samantha tuh gak boleh capek. Pernah mimisan dulu karena capek-capek. Ini malah pergi kemana ini anaknya? Blangkon, Samantha, waduh, pada ngumpet kemana ya? Ngumpetnya pasti ini jauh-jauh nih, sengaja biar Om Kribo nggak dapet-dapet. Aduh, mana ya? Blangkon, nggak ada guys. Sam. Samantha. Sam. Blangkon. Samantha. Ngapain? Kamu nyari siapa? Ibu. Lagi nyari Samantha sama Blangkon. Sama, aku lagi nyari Samantha. Samantha kemana? Kita lagi main petak umpet, Bu. Main petak umpet siang-siang kayak gini. Iya, Samantha katanya pengen main petak umpet. Ya udah, kita main petak umpet. Boleh main petak umpet, tapi Samantha nggak boleh capean. Pokoknya Samantha nggak boleh kenapa-napa deh, ya. Beres, Bu. Nggak boleh lama-lama, tapi. Kalau sama Kribo sama Blangkon, aman kita jaga. Ya udah, nanti ya. Sebentar aja ya mainnya. Iya. Diantar pulang lagi ya. Siap. Oke, jangan capek-capek. Iya. Oke, nanti diantar pulang. Iya. Oke, jangan lama-lama mainnya. Iya. Oke. Udah? Udah. Oh, udah. Oke, guys. Kita cari lagi, di mana? Ya ampun, berantakan banget. Mana sapunya nih ya? Apa ini? Kok SpongeBob-nya gerak-gerak? Hei, jangan-jangan hantu ini. Hei, apa ini dalamnya? Apa ini dalamnya ini? Apa ini kucing jangan-jangan? Astagfirullahaladzim. Jangan dibuka. Mama kira kucing loh. Kamu itu dicariin sama Om Kribo. Tapi tutup aja, nanti ketahuan. Ya kamu, kamu sembunyi di sini? Iya. Gak ada tempat lain ya, Sam? Enggak, sini aja.
mana ya Samantha? Aduh, di mana-mana nggak ada guys. Pusing nyarinya. Aduh. Ada SpongeBob, serem banget. Kayak hantu guys. Aduh. Kok gerak? Kok bisa jalan SpongeBob-nya? Ampun, hantu SpongeBob. Kupikir hantu, Sam. Aduh, hampir copot jantung Om Kribo. Berarti, sangat terkena. Dapet, Sam. Om Blangkon mana? Tahu. Yaudah, kita cari Om Blangkon yuk. Yuk. Ayo. Duh, di mana ya, Sam? Aduh. Bagus, sip. Parkir, Sam. Iya. Kita tanya dia aja. Mas, tak ada orang sembunyi nggak? Si Blangkon temen aku tuh lagi petak umpet. Nyuruhin siapa, Pak? Temen saya, kita lagi main apa, Kak? Petak umpet. Petak umpet. Oh, yang pakai celana panjang sarungan itu, toh, Pak? Ada Blangkonnya? Oh, itu tadi orangnya ke sana itu, Bapak. Tukar lurus aja itu, langsung ke sana aja. Udah sana, Pak. Ini saya lagi markirin sibuk ini, yuk. Udah, sana. Sana, yuk. Tapi kok kata itu kok kayak ada Blangkonnya ya? Kayak agak mirip-mirip si Blangkon ya? Iya. Bentar. Kayaknya ada yang janggal nih, Sam. Iya, ada yang janggal. Kita balik lagi aja, Sam. Ada apa lagi tuh ini? Bentar. Papa diem dulu, Nah, ini siapa, Kak? Blangkon. Wah, Blangkon ini. Bantu aku jadi. Ketahuan. Capek banget ya, Blangkon. Mama kamu bilang enggak usah capek-capek, nanti kamu kecapean. Tapi enggak apa-apa, ayo main lagi. Aku masih pengen main. Aduh. Ya udah main apa? Apa? Kita kan ada ring basket nganggur tuh. Oh iya yang di samping itu ya. Tahu. Kamu ada bolanya, Sam? Ada. Yuk, kita main basket aja yuk. Mau? Sik, naruh ini, nggak tahu punya siapa soalnya. Ayo. Oh, ayo cepet. Wah, mana sih? Yang ini. Bolanya mana, Sam? Oh, yaudah yuk. Udah kotor tapi. Nggak apa-apa, yuk. Siapa dulu nih? Aku. Yuk, Samantha, lempar ya. Bisa nggak masuk? Yuk, Sam, yuk. Masuk! Sekarang kamu, Bu. Nih. Wah, kalau Kribo sih tangannya kan tangan sakti ini. Enggak mungkin masuk ini. Kribo! Sekarang gilirannya Blangkon berarti ini. Nih, Blangkon ini lihat ya. Ini tak adep sana ini ya, Blangkon ya. Lihat nih. Pasti enggak masuk. Nih, pasti masuk ini lihat yang ya. Yang bener hati-hati kamu, kok. Aman, Blangkon udah biasa main kayak gini nih. Nih. Om Blangkon sakit. Waduh. Kok kamu ini? Waduh, maaf Sam. Coba dilihat. Waduh. Mimisan hidungnya Blangkon. Waduh, gimana ini? Aduh. Ambil kapas. Kapas dicari kapas. Duh. 5 minutes later. Cepat. Sakit. Aduh, sini. Banyak banget. Wah. Kamu dulu. Aduh, Blangkon. Aduh. Ini kalau nggak berhenti. Gimana ini? Waduh, mana mamanya pesen tadi nggak boleh kenapa-napa lagi. Aduh, gimana sih? Kalau kita bawa ke dokter aja. Ayo, Sam. Kita ke dokter, Sam. Ada apa ini? Ini tolong. Aduh, tolong. Aku mimisan sakit. Aduh, gimana ini? Ayo, disembuhin dulu dong. Iya. Gampang. Lah, yang sakit dia. Benar kan? Ini kamu salah juga. Ini benar nih.
Nih. Mana? Ini. Nah, itu dengkol ini loh. Ini. Kok enggak denger ya aku ya? Ya pantai ini loh, Dok. Ini loh. Ini belum dimasukin ke telinga. Belum dimasukin ke telinga. Musiknya enak, Dok? Musiknya enak enggak? Apa ganti musik? Ganti lagu? Bahaya ini. Gimana kok gimana? Bahaya? Mimisan ini soalnya. Iya, gimana? Ini ada darahnya, bahaya ya, ini. Iya, tahu. Mimisan ini bahaya. Bahaya ini. Mimisan ini. Bentar. Tak obatin dulu ya. Tak obatin dulu. Ini, Pak. Terus? Bentar, ini tak obatin dulu ya. Biasanya sembuh kalau mimisan ini. Lupa aku. Kan, Bu. Tapi lagi jangan bentar, kesini bentar. Yo, kan. Gimana lagi paling deket ini, Kon. Oh, sini tak obatin dulu ya. Lagi bahaya ini tuh. Kamu tuh kalau gini jangan kecapean. Tuh tambah. Aduh. Aman tapi ini, Dok, ya. Aman. Nanti coba di ini aja istirahat. Ini disumbat satunya. Ini yang satu lagi. Ini yang satu, Kon. Nah, sini. Ada telepon. Aduh, gimana sih mah telepon segala. Siapa tuh, Bu? Waduh. Siapa, Bu? Mama Aisyah mantap. Waduh. Gimana ini? Angkat telepon kamu. Kamu aja kok yang angkat. Kamu. HP-mu lah yang ditelepon. Kan yang ngenain kamu. Yang ditelepon kamu, bodoh. Yang ngenain bola tadi kamu. Aduh. Halo, Bu. Halo, Mama Aisyah mantap. Ya. Ayo Samantanya disuruh pulang sekarang. Iya, Bu. Samantanya aman. Di ini di mas, dokter bayar dulu mas. Oh di Haji. Mas bayar dulu mas. Iya ini warung makan Bu Haji mau bayar. Ya, mau bayar makan dulu. Sekarang ya. Iya. Kecapan pasti itu. Iya. Iya. Ngobatinnya bayarin dulu loh. Iya. Pulang. Astagfirullah, dari kemarin aku dapat pasien kayak gini semua. Bangkrut aku lama-lama kayak gini. Baru buka 2 hari aku di sini. Next video. Halo teman-teman, hari ini Samantha mau main pasir. Nih anak baru pulang sekolah langsung main aja. Padahal ini masih panas-panasnya loh. Samantha. Apa? Kamu kan baru pulang sekolah. Panas-panas tuh lihat nih. Jam 12 pas tuh. Kamu enggak capek? Enggak apa-apa, Ma, kan aku strong. Enggak mau tidur siang? Enggak. Tidur siang dulu yuk. Enggak. Oh no. Nanti kamu kecapean loh. Aku kuat, aku enggak kenapa-napa kok. Tahu nggak kalau mama kecapean itu kepalanya pusing terus di sini bisa mimisan. Kamu pernah lihat kan mama mimisan keluar apa di hidungnya? Darah. Tuh yuk mending kamu bobo siang dulu nanti kecapean. Mau. Ya udah deh jangan kecapean tapi ya okay. Jangan lama-lama lo ya mainnya nanti kamu capean nanti mimisan. Oke. Mama masuk ke dalam dulu ya. Daripada gabut, matanya sibuk sendiri, mending aku meditasi, santai, kayak di pantai, tapi nggak ada airnya. Wah, teman-teman, kayaknya ada yang kurang nih, aku ambil dulu, Oh no. Ngapain sih Samantha dari tadi bolak-balik? Kaku aja. Sorry ya, Ma. Ada yang ketinggalan lagi. Ini bocah dari tadi bolak-balik, gak ada capeknya apa ya? 3 kali ada bolak-balik sini. Samantha.
apa, Mak? Kamu jangan kecapean loh ya, ingat. Mama biasanya kalau kecapean tuh mimisan, ya. Dengar. Oke. Okay. Oh, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Tenang, tenang. Aku strong. Ah, bosan. Ah, main pasir terus. Main apa ya? Main apa ya? Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita main skuter? Kayaknya seru, teman-teman. Oke. Okay. Skuternya dulu, ah. Wah, panas banget. Oh, no. Padahal aku pengen main skuter. Ah, lanjut aja. Lanjut aja deh. Mau main di jejak A. Wah, enak banget nih di jejak pakai mantap. Oh no. Aduh. Yeay, aku bisa di jejak banyak. Panas-panas gini. Enaknya ngapain ya cari es degan enak kali ya. Minum es degan. Eh, bocil siang-siang gini main skuter kagak takut sampai panas begini. Aduh. Samantha. Kribo. Lagi ngapain kamu? Ya ini aku lagi main skuter. Hati-hati loh. Siang-siang begini bocil main skuter panas-panas begini kamu bisa mimisan lu, hati-hati lu. Gak apa-apa, Om, kan aku strong. Ya udah deh, kalau ngeyel terserah lu aja. Om pergi dulu. Oke. Okay. Yaudah, Om pergi dulu ya. Ya. Aduh, teman-teman hidupku gatel. Aduh, hidupku gatel lagi. Kok suara Samantha udah gak ada ya teman-teman? Samantha tadi tuh dia di depan main lo teriak-teriak. Tapi kok gak ada suaranya ya? Penasaran jadi mama dia ngapain coba? Tuh, Pak. Hidungku gatal banget. Oh, no. Loh, Pak, tanganku berdarah. Apa aku mimisan ya? Aku mimisan teman-teman. Mama, aku mimisan. Coba gini, coba. Tuh kan, mama udah bilang. Mama bilang apa tadi? Nggak boleh kecapean. Oh, teman-teman lihat. Ambil tisu yuk. Tuh kan, mama bilang apa? Nggak boleh kecapean kamu. Aduh, ma, pusing, ma. Oh, no. Gimana ini? Aduh, kak, gimana nih? Kak, mama juga panik nih. Coba, mama panggil. Papa! Panas-panasannya. Iya, tadi udah dibilangin nggak usah kecapean. Aduh, ya udah bentar papa ambilin tisu dulu. Tisu. Waduh, mana tinggal dikit lagi. Udah deh. Mana tisu. Waduh, nah, gimana sih? Aduh. Duh, pa, ini nggak cukup pa. Aduh, gimana? Ambil lagi. Tadi udah habis ini yang terakhir tadi. Kapas. Kita ya. Harus beli kapasnya kan ya, habis. Beli dulu. Oh no. Aduh. Papa beli kapas dulu. Aduh. A few moments later. Kapasnya dapat akhirnya. Ini. Ini kapasnya nih. Mana kapasnya? Waduh. Bisa-bisa aja Samantha sampai mimisan begini.
Oh, ini nggak berhenti-berhenti, Pak. Aduh. Kayaknya harus dikompres deh. Aduh, ya udah deh. Papa cari. Ambil ini dulu deh, es batu dulu ya. Ambil es batu ya. Okay, es batu, es batu sama air ya. Oke. Okay. Udah, kulkas, kulkas. Habis lagi es batunya. Mesti beli lagi. Aduh, bolak-balik lagi ke toko. Aduh. Aduh, beli es batu dulu. Beli es batu. Aduh. Meanwhile. Akhirnya dapat es batunya juga ini. Ini mah es batunya, mah. Ini mah es batunya, mah. Nih. Es batunya, mah. Mana? Gimana nih? Ini. Eh, salah. Gini. Aduh. Eh, gimana caranya? Taruh di itu. Aduh, capek bolak-balik ke toko panas-panas gini, aduh, gatel rasanya hidung nih, aduh, untung udah selesai sama Tani, aduh. Oh no. Loh, kok kayak ada cairan? Loh, waduh. Wah. Aduh, papa kan? Sudah menonton.